Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah amma ba'du. Saya Ahmad Haris Masduki beserta keluarga dan keluarga besar Pondok Pesantren Darul Quran Wal Irsyad, yang pertama mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri tahun 1441 Hijriah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan-kebaikan kepada kita semuanya. Atas nama pribadi, keluarga dan keluarga besar Pondok Pesantren Darul Quran Wal Irsyad, saya mohon maaf atas segala kesalahan selama kita hidup bersama-sama. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan pengampunan, melimpahkan maaf, melimpahkan maghfirahnya kepada kita semuanya. Selanjutnya, semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita selama bulan puasa Ramadan, dan Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita ke depan menuju lebih baik lagi. Bapak Ibu dan jamaah sekalian, juga anak-anak santri dan alumni Pondok Pesantren Darul Quran Wal Irsyad, Idul Fitri kita tahun ini kita rayakan di tengah-tengah situasi pandemi COVID-19. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala segera mengangkat musibah ini sehingga kehidupan kita bisa kembali normal seperti semula. Kita bisa beraktivitas lagi dengan lebih baik lagi. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kebahagiaan kepada kita semuanya setelah Allah Subhanahu wa taala mengangkat penyakit ini secepat mungkin. Selanjutnya, kepada para santri yang sekarang masih ada di rumah, untuk sementara waktu silahkan tetap di rumah, dan pada saatnya kembali semoga bisa kembali dengan semangat baru, dengan semangat dan keinginan-keinginan untuk menjadi lebih baik lagi, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita semuanya insyaallah. Dan kita senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa musibah ini akan segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kepada para santri, dalam waktu yang tidak lama lagi kita akan kembali bersama-sama di Pondok Pesantren Darul Quran Wal Irsyad untuk melanjutkan belajar kita, untuk belajar dan melanjutkan pengajian-pengajian kita selama ini. Sekian, terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siamat rawa siamat kum, aku bangun.